Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini channel Iwapro akan main ke rumahnya Kang Ajo. Ikuti terus ya. Teman-teman, kita udah nyampe di rumahnya Kang Ajo. Assalamualaikum. Halo Kang. Ya. Lagi bikin odong-odong apa nih Kang? Odong buta maruta. Buta maruta. Baru nih Kang? Baru. Versi buta naik naga. Naik naga. Yang itu siapa tuh Kang? Ini naga pitu. Naga apa Kang? Naga pitu. Naga pitu. Oh, kepalanya? Kepalanya tujuh. Kepalanya ya. Tujuh ya. Ini buatan sendiri Kang? Buatan sendiri semua. Ini buat pesanan apa buat? Buat sendiri. Buat grup sendiri nanti. Oh, buat sendiri ya Kang? Iya. Buat grup sendiri. Iya. Pengen tampil lebih bagus. Iya. Terus di Dermayon. Bagus ini Kang. Ini anak emang dua Kang ya? Enggak, ada lagi satu lagi di sana di gudang. Oh, ada satu lagi di gudang. Iya, ada lagi satu lagi di gudang. Ada lagi satu lagi nanti. Nanti buat sana. Oh ya Kang, nanti boleh lihat-lihat Kang ya? Oh boleh. Iya. Ya udah Kang, sekarang lanjutin aja dulu ngecatnya. Iya. Kita mau ambil gambar. Kang, ya coba lihat Kang yuk yang di rumah. Oh, ada iya, apa iya. Aja? Sekarang aja. Sekarang yuk. Iya. Yuk, kita lihat. Garapannya Kang Ajo. Ini ada T-Rex nih Kang ini. Iya, T-Rex. Pesanan. Iya, buat pesanan ya. Bisa buat pesanan ini. Cuman kan semua badannya bisa. Iya, bisa. Kalau ada yang mau pesen bisa itu Kang? Bisa langsung. Pesen dulu nanti bisa. Berapa hari udah jadi pesen. Udah langsung sini. Ya. Itu ada kuda lumping ya Kang ya? Ini kuda lumping. Empat. Oh, ada empat tuh Kang ya? Iya. Itu blok kayu Kang ya badannya tuh? Iya ini blok kayu. Itu dua Kang ya? Dua. Mau sama atas. Oh ini barongsainya bikin sendiri juga ya Kang ya? Bikin sendiri ya. Ini bikin sendiri. Tapi belum jadi, belum dicat Kang ya? Iya, baru separuh dicat. Itu Kang yang kuning badan macan Kang ya kayaknya? Iya, ini badan yang itu macan tutul. Macan tutul. Iya. Itu yang kalau yang ungu Kang? Yang ungu ini kuda unicorn ini. Kuda poni ya Kang ya? Iya, kuda poni warna ungu. Warna ungu. Banyak yang baru Kang ya? Banyak. Ini yang hijau. Yang hijau? Yang hijau tadi. Dinosaurus, semacam dinosaurus. Badak. Badak dinosaurus? Iya. Itu ada barongsai kecil juga tuh Kang? Iya,
Ya ada ini pesanan itu kan? Pesanan antara 5 tahun, 7 tahun. Yang ini 8 tahun sampai 10 tahun ini. Berarti ini teman-teman yang mau, barangkali ada yang mau pesan iya. ke Kang Ajo, nanti nomornya saya cantumin di kolom deskripsi ya Kang ya. Iya iya. Bisa Kang ya? Bisa bisa. Nanti ini juga kan barang saya kan bisa sama jubahnya kumpit. Oh sama jubahnya juga. Ya, sesuatu. Kalau ini Burok Ayu kepalanya udah jadi Kang? Udah. Udah. Ini coba udah. Kang pengen lihat Kang. Siapa pakai? Oh udah jadi tuh Kang ya? Udah. Ini kan supaya nggak bosan di gini kan biasanya yang lain suka dicantulin ya kan gitu. Iya dicangkolin gitu. Iya. Kalau ini enggak. Masalahnya takut bosan. Oh. Oh ya kelihatan Kang nih. Silakan. Ini emang bikinan sendiri nih Kang, asli. Sendiri. Beda. Iya. Berarti udah dua Kang ya ini ya? Udah dua. Terus Kang, yang odong-odong yang satunya di mana Kang? Katanya ada satu lagi. Oh, ada. Di sana. Ayo. Oh itu, orang-orang yang satunya nih Kang ya. Ini apa nih Kang, ini jenis apa nih? Ini jenis kereta kencana itu. Kereta kencana, itu kepalanya kepala? Kepala naga. Kepala naga, teman-teman nih kepala naga, kepala tiga Kang ya? Iya, kepala tiga. Cuma, modelnya model kereta kencana. Model kereta kencana, cuman naganya utuh, enggak. Kan biasanya kan ada roda ya? Gitu. Iya. Ke roda, kepala aja Kang. Ini mah enggak sekalian, ini yang utuh. Biasa kayak naga ini yang naik. Katanya. Berarti tiga Kang ya odong-odongnya ya? Iya. Itu Kang yang macan-macannya kuning ini Kang, kan biasanya warnanya oranye. Iya. Ini macannya warnanya kuning. Warnanya kuning, takut bosan sih. Takut bosan. Iya. Jadi macan tutul aja dah. Kayak beda gitu. Macan tutul Kang. Iya. Berarti tadi itu yang badannya warna kuning tadi di sana ya? Iya, ternyata. Di sana warna kuning. Ini yang hijau yang di sana. Yang hijau, oh iya. Ini yang jenis dinosaurus baru Kang ya? Iya, iya. Nah, namanya apa ya Kang? Triceratops ya Kang ya? Kalau yang T-Rex belum bikin Kang? Oh, itu rencana mau bikin sekarang. Oh, mau bikin ya? Tahap sih. Iya, iya. Oh ya teman-teman, nih Kang Ajo ini yang bikin pertama kali T-Rex Angling Buana. Dan yang pertama kali bikin T-Rex di kesenian Burok. Iya. Itu gimana Kang? Sampai sekarang Burok-Burok hampir semua punya T-Rex. Iya. Ini Kang Ajo orang yang pertama kali bikin T-Rex. Itu gimana ceritanya Kang? Iya kan dulunya semua burok kan hampir sama. Iya. Kan ada kuda, gajah, macan ya. Iya. Tapi bagaimana caranya supaya saya beda kalau mau bikin? Gitu. Iya. Saya lihat di TV kan zaman dulu kan banyaknya TV. Iya. Makanya saya lihat di TV, kayaknya T-Rex yang bagus. Kata saya terus langsung sama saya coba bikin buat pentas Kang ya. Iya. Coba bikin tapi ya alhamdulillah ya emang sih pertama sih enggak begitu keterima lah. Iya iya. Belum begitu karena kalau udah jadi pakai pentas Kang ya. Iya pakai pentas itu sampai iya diterima lah di masyarakat. Oh iya berarti diterima oleh masyarakat Kang iya. Ya. Sampai sekarang dinosaurus jenis T-Rex banyak yang suka anak-anak Kang ya? Iya banyak yang suka semua burok malahan hampir pada punya ya Kang? Iya. Oh ya nih pemirsa informasikan lagi kalau ada yang mau pesan kepala T-Rex yang kecil Kang ya? Iya. Terus kepala macan yang kecil iya. Terus barongsai Kang ya? Barongsai iya. Kuda ya Kang? Iya burok kayu yang kecil. Oh ya gajah ya? Iya gajah. Sama badannya juga bisa ya Kang ya? Bisa iya sama badannya pun sih. Supaya enak lah gitu. Iya. Kang, ini saya penasaran sama
dinosaurus yang baru nih Kang. Saya pengen tahu bentuknya kayak apa gitu Kang. Nanti boleh dicoba nggak Kang? Oh iya bisa bisa dicoba ya. Boleh Kang ya? Iya boleh. Nanti dicoba Kang. Iya. Ya. Jadi, teman-teman nanti kita coba dinosaurus jenis apa Kang? Jenis Triceratops. Triceratops ya. Iya. Jadi nanti kita coba kita lihat. Ini belum pernah dipakai ya Kang aja ya? Belum, semua juga belum. Oh, semua juga belum. Mau manggung keburu PPKM. Okay.